Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kepala program kerjasama dengan DIA di SMK Negeri 1 Negerjo. SMKN 1 Negerjo memiliki jurusan multimedia, yaitu berdiri di tahun 2014. Dengan visi dan misi yaitu sebagai berikut. Untuk visi, menghasilkan tenaga multimedia yang terampil, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri. Terus untuk misi, yang pertama melaksanakan kurikulum dengan pendekatan saintifik. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidik melalui sertifikasi dan untuk training. Yang ketiga, mengembangkan siswa melalui pembinaan mental dan kedisiplinan. Yang keempat, melakukan layanan prima dalam pengelolaan program keahlian. Yang kelima, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi handal dalam bidang multimedia. Untuk prestasi yang pernah diraih di jurusan multimedia SMK Negeri 1 Negerjo, yaitu dulu pernah juara 3 di lomba desain poster di tingkat kabupaten, terus film terbaik di tingkat Jawa Timur yang diadakan oleh kampus Muhammadiyah Sidoarjo, terus pernah menjadi juara kedua juga di ICTI, yaitu Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan beberapa yang diikuti oleh Cawapres juga, Yotron, dua kali berturut-turut mendapatkan juara 3. Terus apa saja yang kegiatan dilakukan di multimedia, yaitu banyak sekali, tapi terutama di bidang pengolahan poster atau desain grafis. Terus yang kedua, pengolahan audio video, jadi anak didik bisa belajar bermain di videografi atau sinematografi. Terus yang ketiga yaitu belajar untuk fotografi, jadi untuk foto produk pun juga dipelajari, dan foto-foto wedding maupun foto model. Prestasi apa saja yang pernah Anda raih selama bersekolah di SMKN 1 Negerjo? Barusan lomba film pendek kita dengan Presiden Indonesia di kelas 12 meter 1 dari teman saya, raih juara. Visi-visi SMK Negeri 1 Negerjo, yaitu visi terwujudnya SMK yang dapat menghasilkan tamatan mantap dalam IMPAK, unggul dalam IPTEK, berkewirausahaan, dan berbudaya lingkungan, serta mampu bersaing dalam menghadapi era global. Sedangkan untuk misinya, yang pertama, membiasakan aktivitas keagamaan dan budi pekerti luhur sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Dua, meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, kualitas pembelajaran, dan bimbingan secara berkeseimbangan sesuai dengan tuntutan masyarakat, pemerintah, dan perkembangan IPTEK, untuk menghasilkan tamatan yang berdaya saling di era global. Yang ketiga, memberikan kemampuan kecakapan bagi lulusan untuk melanjutkan pendidikan, berwirausaha, dan hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, keempat, menggunakan sinkronisasi kurikulum dengan DUDI nasional maupun internasional untuk pengembangan pembelajaran produktif. Yang kelima, memperdayakan potensi outreach untuk menghasilkan lulusan memiliki keunggulan kompetensi di pasar nasional dan global. SMK Negeri 1 Negerjo itu ada 5 jurusan atau 5 kompetensi kalian. Yang pertama yaitu jurusan teknik instalasi tenaga listrik, teknik elektronika industri, kemudian ada teknik pemesinan, teknik multimedia, serta analisis pengujian atau touring. Di mana setiap kompetensi ada fasilitas-fasilitas yang meliputi lab, kemudian ada bengkel, kemudian ada tempat untuk fasilitas olahraga, serta ruang-ruang UKS, OSIS, dan sebagainya. Sehingga untuk SMK Negeri 1 fasilitas sangat memenuhi untuk pembelajaran di sekolah SMK.